warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Novia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berita yang sudah beredar, atas kejadian semua ini. Saya memohon maaf atas semua kesalahan anak saya kepada seluruhnya, kepada semuanya yang pernah mengenal anak saya. Kesalahan anak saya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf sekali bahwasanya ini adalah kejadian yang di luar nalar saya, di luar kemampuan saya, dan saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan baik di Twitter maupun apapun. Memang anak saya ini istilahnya bisa dikatakan sakit ya, depresi. Pada tanggal 29 November hari Senin itu saya bawa ke RSJ, dan di RSJ itu memang dinyatakan dia ini stres, depresi.